Alat yang dibutuhkan, guys, ini, guys. Jangan lupa baterai. Perangkat alat sholat. Air minum, rokok. Berburu blok. Bener. Ketaro. Gak betul kita. Gosing-gosing bubuk woy. Jadi kurung di cari, tak tahu kemana. Akhirnya keong apa sini? Keong racun yang didapat. Ini keong racun 2 pintal, guys. Dapatnya keong racun, guys. Ini peserta uji nyali kita kali ini. Gamalail. Jauh-jauh awak datang. Ini adalah pemburu terbaik dari Kota Kediri, datang-datang jauh-jauh sekali. Aduh, sek. Oleh keong racun. Oke. Berhasil, guys. Ini tadi dapat loot banyak. Waktu kami angkat naik bah. Nah, itu guys yang jadi misteri sampai saat ini, guys. Belutnya berubah jadi keong racun. Kita bersihkan. Oke, guys. Akhirnya perburuan kita malam hari ini diakhiri dengan doa dan terima kasih. Terima kasih telah mengikuti acara malam hari ini. Jangan lupa tunggu video berikutnya, kita akan berburu buaya, guys. Kita akan mencari buaya yang lebih ekstrim. Malam ini keong racun, walaupun target sebenarnya adalah belut. Besok kita mencari buaya paling atau kuda nil seadanya. Kita persiapkan kompornya. Oke. Ini mau buka enggak, Ustaz? Enggak. Tutup nih.
Oke, kita akhiri perbuluan kita malam hari ini. Kita tunggu, kita akan perlihatkan nanti setelah dimasak. Kita kembali, guys. Keyongnya dimasak oleh chef dari Malaysia. Sudah tercium bau harum, menggoda. Apa ya? Saus tiram. Saus tiram sedikit. Oke. Kita aduk perlahan. Aroma ini apa mah ini, Mas? Minyak wijen. Didatangkan jauh dari Taiwan, negara tetangga. Ini yang kita tunggu-tunggu, guys. Kita tambahkan daun jeruk. Kita aduk. Inilah saingan terberat dari Chef Juna, Gama Arjun. Kita tunggu biar merata, aduk terus biar merata bumbunya. Kita lihat beliau mencoba merasakan. Nampak dari ini, dari aroma ini tidak kalah lezatnya dengan target belut. Apa mau? Kecap manis. Kecap manis biasa. Oke, guys. Akhirnya perjuangan kita terbalas. Nyapa wong aku tak rekam iki kok. Wah, rekam iki. Tambahi. Perjuangan kita malam hari ini membuahkan hasil yang tidak mengecewakan, guys. Ini Master Chef kita. Oke. Jenis masakan apa, Mas? Oseng-oseng keong berhasil dibuat, dan untuk rasanya yang racun, yang sudah terlalu beracun.
tidak perlu lagi diceritakan, guys. Enaknya itu. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali dengan acara berburu buaya besok malam.